Saya memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Menteri Agama supaya JAKIM itu untuk direformkan. Op Global yang menyaksikan penahanan reman ahli lembaga penasihat JISB Holdings menjadi tajuk utama media dalam dan luar negara. Namun dalam kesungguhan pihak berkuasa menjalankan tugas, terdengar suara-suara lantang menyatakan bahawa perlu ada rombakan atau reform dalam organisasi JAKIM. Justru adakah kritikan seperti ini wajar atau hanya permainan persepsi? There is no role for JAKIM in moral policing of personal crimes or personal sins. Sebenarnya kritikan dan serangan ke atas JAKIM dan peranannya bukanlah sesuatu yang baru. Kumpulan G25 pada tahun 2015, 2018 dan 2020 telah dahulu mencadangkan JAKIM dibubarkan sama sekali atas sebab-sebab penangkapan khalwat dan sebagainya. Seperti biasa, golongan orientalis ini tidak memahami peranan JAKIM yang sebenar ataupun tidak mahu mengkritik Majlis Agama Negeri yang bernaung di bawah kuasa Sultan. Kini, isu yang dibangkitkan oleh beberapa tokoh intelektual menyarankan agar JAKIM direform pula adalah memalukan umat Islam kerana pandangan ini datang dari tokoh Islam sendiri yang dihormati awam. Cara tutur kata mereka dalam kritikan tidak sedikit pun mencerminkan peribadi seorang agamawan. Sebelum menuduh JAKIM tidak efektif dari segi pengurusannya, perlu diteliti dahulu fungsi dan tanggungjawab hakiki JAKIM untuk menilai sama ada kritikan ini berasas. Secara mudah, wujud tiga fungsi utama JAKIM. Pertama, penggubalan dan penyeragaman undang-undang syarak. Kedua, penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam. Dan ketiga, penyelarasan pentadbiran Islam. Dalam istilah yang lebih mudah, JAKIM bertanggungjawab untuk menggalakkan undang-undang syariah, pembangunan, pendidikan dan pentadbiran Islam dalam negara sehaluan dan seragam antara negeri-negeri dan wilayah persekutuan Malaysia. Merujuk kepada kes JISB Holdings dan kritikan, pihak JAKIM telah mulakan tindakan pada Februari 2019. Ia turut melibatkan Majlis Keselamatan Negara, MKN, PDRM dan Kementerian Dalam Negeri, KDN. Pihak JISBH telah dipanggil untuk dialog bersama pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah MKI, Jabatan Peguam Negara, Panel Pakar Akidah JAKIM dan Panel Pakar Tasawuf JAKIM. Kemudian pada Julai 2022, satu mesyuarat khas bersama Badan Keselamatan Negara termasuk MKN, PDRM dan KDN telah diadakan bagi tujuan penyelarasan isu berkaitan. Diikuti pula dengan perbincangan bersama Nadi Maiz dan Jabatan Mufti Negeri Selangor. Pada Februari 2023 pula, satu mesyuarat khas panel pakar akidah isu JISBH telah diadakan melibatkan Nadi, Bahagian Ancaman Ekstremisme Sosial E2, cawangan khas PDRM. Seterusnya, pada Februari 2024, mesyuarat bersama Ketua Pegawai Eksekutif JISBH telah diadakan bagi mengkaji dengan lebih mendalam isu akidah, syariah dan tasawuf yang diamalkan dalam JISBH. Jelas di sini usaha JAKIM untuk memastikan pihak JISBH dipanggil supaya berdialog dengan pihak-pihak penguat kuasa undang-undang, maka tiada isu fungsi JAKIM selaku urus setia dalam hal ehwal agama Islam. Hanya wujud kekeliruan dari para pengkritik tentang apa yang sebenarnya tanggungjawab JAKIM yang tidak dilaksanakan. Adakah pengkritik mahu JAKIM untuk terus tangkap pihak JISBH semasa sesi dialog? Adakah tentang tidak diwar-warkan penyelewengan akidah JISBH yang sebenarnya masih dalam risikan cawangan khas PDRM? Adakah masyarakat mahu menyalahkan JAKIM juga jika mereka yang dipanggil berdialog itu mengamalkan takiyah dan menyembunyikan iktikad mereka?
cawangan khas PDRM telah menjalankan siasatan sejak tahun 2011 lagi dan sudah tentu proses untuk mendapatkan bukti yang kukuh bukan semudah meninggalkan komen di media sosial atau podcast. Tanggungjawab pengeluaran fatwa pula adalah di bawah kuasa Jabatan Mufti Negeri-Negeri terhadap sesuatu amalan, ajaran atau doktrin yang dikaitkan dengan agama, sama ada ia menyeleweng atau tidak. Saya mengharapkan insya-Allah kalau proses ini berjalan dengan baik, by Oktober nanti ada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang tertinggi yang akan memperkenankan keputusan yang tadi jawatan kuasa muzakarah MKI tadi, MKI luluskan, bawa kepada Majlis Raja-Raja, that's it. Dan kita harapkan selepas daripada itu, setelah Majlis Raja-Raja memperkenankan, kemudian pewartaan akan dikeluarkan. Jadi saya tak boleh nak cakap setakat ini sebab kuasa tu ada pada jawatan kuasa Majlis Raja-Raja, jawatan kuasa MKI yang akan menentukan status GISB ini sama ada sesat ataupun sebaliknya. Ia adalah proses yang sangat memerlukan ketelitian kerana implikasi jika fatwa itu salah adalah sangat berat dari sudut agama. Dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Dalam penyelarasan fatwa, tanggungjawab JAKIM adalah sebagai urus setia bagi pihak MKI yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja dan kini pengerusinya ialah Paduka Baginda Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Manakala penguatkuasaan undang-undang adalah dilakukan oleh pihak Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri, PPA atau pihak polis. Penguatkuasaan bermaksud penyiasatan, tangkapan dan pemeriksaan. JAKIM tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan siasatan atau risikan. Apabila semua proses ini telah lengkap, barulah diserahkan hasil berkenaan kepada pihak pendakwaan untuk mendakwa yang dituduh di mahkamah. Pihak hakim setelah mendengar kes tersebut pula akan membuat sabitan, keputusan dan hukuman. Inilah yang dimaksudkan pengasingan kuasa supaya keadilan dapat dilaksanakan oleh setiap pihak tanpa menceroboh bidang kuasa pihak yang lain. Sebaliknya, jika pihak berkuasa bertindak tanpa menghiraukan langkah-langkah yang ditetapkan atau melangkaui bidang kuasa masing-masing, maka tindakan yang dibuat adalah tidak sah. Keputusan mahkamah tidak bergantung kepada emosi atau naluri orang awam maupun naratif yang dimainkan di media sosial. Mengikut bahagian penyelidikan JAKIM, sebanyak 155 ajaran telah difatwakan sebagai sesat di negara ini sejak tahun 1950 sehingga kini. Daripada jumlah itu, terdapat beberapa lagi ajaran sesat yang masih aktif, manakala selebihnya telah berjaya dibendung sepenuhnya. Usaha yang perlu dibuat untuk menangani ajaran sesat hingga ke muka pengadilan bukanlah sedikit kerana ia bersifat putus dan sambung dalam jangka masa yang panjang. Umat Islam di Malaysia tidak perlu bertindak membakar kelambu sekiranya nyamuk terus menggigit. Sebaliknya, berusahalah perbaiki kelambu itu agar ia tidak berjaya diterobos nyamuk-nyamuk yang mudaratnya besar. Mewujudkan persepsi seakan-akan kes GISBH ini semata-mata kesilapan JAKIM adalah solusi yang simplistik dan tidak mencerminkan peribadi ahli-ahli akademik. Ia hanya bertujuan untuk menyemarakkan emosi penyokong dan mendorong mereka untuk tinggalkan fungsi akal. Setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab untuk membekalkan pengikut dengan clarity of thought, bukan hanya menagih sokongan atas naratif yang keliru.